pengawasan sistem informasi desa yang tergabung di dalam atau yang disebut dalam Open Source itu awalnya di bulan Maret kita mencoba diskusi dengan Kang Yosi pada saat itu, terus juga ditindaklanjuti waktu kunjungan ke Jogja, tepatnya ke Desa Terong, dan lebih berkembang lagi untuk mengembangkan dengan web atau situs Mandal Mekah, di mana di situ akan dibuatkan sistem informasi desa dan informasi administrasi online dan program-program lainnya yang membantu desa, memudahkan desa dalam pekerjaan terutama di bidang pelayanan kemasyarakatan di tingkat. Informasi yang terdapat di dalam situs Mandala Mekar di dalam sistem itu di antaranya ada administrasi online, di mana kita akan lebih mudah mengerjakan administrasi, dan juga kita bisa lihat di sana tentang bagaimana melihat jumlah penduduk dan informasi-informasi terkait. Namun memang ada beberapa hal yang belum bisa dikerjakan di dalam sistem itu, karena seperti di dalam sumber daya manusia, karena memang masih dalam terus peningkatan kapasitas atau kesempurnaan daripada sistem. Seperti dilihat bahwa di desa Mandala Mekar itu begitu sangat minus di dalam infrastruktur jalan utamanya. Jadi bagaimana ini meringankan ke tingkat pemerintahan desa juga untuk ketingkatan produk. Dan keuntungan dari sistem administrasi online ini, setelah kita beberapa kali dalam permulaan pembuatan pengumpulan data, ternyata banyak sekali kekurangannya, di mana penduduk desa Mandala Mekar banyak yang belum punya data-data seperti kartu keluarga, juga baru separohnya, setengahnya dari penduduk desa Mandala Mekar. Temuan lain ya termasuk di dalamnya bagaimana di penduduk ini masih banyak sekali yang belum ketahuan golongan darahnya. Terus juga ada tingkat kesalahan beberapa mungkin di tingkat pemerintahan dengan terdapatnya nomor ganda di nomor induk kependudukan. Disampaikan ke tingkat kecamatan, maksudnya karena memang terus sistematis pasti disampaikan juga ke kabupaten, bahwa memang karena kelemahannya di Kabupaten Tasikmalaya sendiri saat ini belum memakai sistem administrasi online. Jadi ya, hal itu memang pasti akan banyak ditemukan di Kabupaten Tasikmalaya.